Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa kana ta'lifi li hazal kitabi bihasabil waqa'iki waqa'i illati taqa'u minni wa min ashabi. Wa kana dan adalah ta'lifi penyusunan kitabku ini li hazal kitabi, bagi ini penyusunanku bagi ini kitab, bihasabil waqa'i, dengan sekira kejadian-kejadian, allati taqa'u, yang jatuh, minni, dariku, yang terjadi daripada diriku, wa min ashabi, dan daripada sahabat-sahabatku. Wa ma min khuluqin zakartuhu bi illa wa huwa waridun ala sababin a'rifuhu. Wa ma min khuluqin, dan tidak ada daripada akhlak, zakartuhu, yang telah aku sebutkan di kitab ini, fihi, dalam kitab ini, illa, kecuali, wa huwa waridun, itu datang ala hasabin atau ala sababin atau sebab, a'rifuhu, yang aku ketahui akan dia. Jadi di sini akhlaknya, akhlak yang beliau sudah tahu semua. Wa rahimallahu man ra'a fi khalalan, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang yang telah melihat di dalamnya khalalan, akan cacat. Faslahu, lalu ia perbaiki akan dia. Jadi beliau doain kalau ada orang yang melihat kecacatan dalam kitab ini, lalu ia memperbaiki, bukan mencela. Didoain. Musa'adatan li alal khairi, karena untuk membantu bagiku atas kebaikan. Fa'innahu laisa mankulan min kutubin bil asolati, karena sesungguhnya itu tidaklah dikutip daripada kitab-kitab dengan asalnya. Jadi beliau ini tidak mengutip daripada kitab-kitab. Jadi beliau memang bikin sendiri. Kalau ada kutipan itu untuk memperkuat aja. Enggak jiplak bahasa kita begitu. Wa inna ma huwa kal istinbati, dan anyasannya dia itu seperti istinbat. Menggali hukum, menerbitkan hukum. Minal kitabi wa sunnati, daripada kitab Al-Quran, wa sunnah, dan sunnah Al-Hadis. Wa aqwalil a'imati, dan perkataan-perkataan imam. Wa jami'u ma zakartuhu bihi minan nukuli, dan sekalian apa yang aku sebutkan akan dia padanya daripada kutipan-kutipan. Innama huwa, hanya saja dia itu kal istishhadi, itu seperti memperkuat. Jadi kutipan ada di sini hanya memperkuat aja. Lima zakartu, bagi apa yang telah aku sebutkan, la ghairu, tidak lain. Kama tarahu insyaallah taala, sebagaimana kama satarahu insyaallah taala, sebagaimana yang akan engkau lihat akan dia insyaallah taala. Wa idza kana al-mu'allifu awwala mustanbitin kama zakartahu ihtaja kalamahu, ihtaja kalamu ila man yata'aqabuhu wa yastadriku alaihi daruratan kama stadrakal ulama'u minal mutakhirina ala man samakahum bi khilafi man kana mu'allafuhu majmu'an min nukulil muta'akhirina. Wa iza kanal mu'allifu, dan apabila adalah mu'allif awwala mustanbitin, awal yang ia istinbatkan, kama zakarnau, sebagaimana yang telah kami sebutkan akan dia, ihtaja kalamuhu, butuh
berhajat oleh kalamnya ila man yata'aqabuhu, kepada orang yang mengikuti akan dia, wa yastadrikuhu, dan menyusul, maksudnya menyusul ini memperbaiki alih atasnya darurat dan secara darurat pasti. Kama stadrakal ulama'u, sebagaimana menyusul, sebagaimana memperbaiki al-ulama' oleh ulama' minal mutakhirin, daripada ulama' mutakhirin, alaman sabakahum, atas orang yang telah mendahului mereka. Bikhilafi, lain halnya, man kana mu'allafuhu, orang yang adalah karangannya itu majmu'an, kumpulan, min nukulil mutakhirin, daripada kutipan-kutipan para ulama mutakhirin. Fa inna kalamahu, maka sunya kalamnya, la yaktaju, enggak butuh ila ta'akubi, kepada ya, ta'akub ya, kepada mengikuti illa finna diri, kecuali pada yang jarang. Wa zalika li annahu yara tankital ulama'i ala ba'dihim, dan mungkin itu karena bahasanya dia melihat akan ya, mengeritik para ulama atas sebagian mereka. Biasa begitu, kalau yang belakangan ngeritik yang duluan. Faya khuzul ibarata salimata, maka oleh karena itu ia ambil akan ibarat yang selamat, minatan kiti, daripada pengkritikan. Kita menulis ya, takut salah apa? Kita ngeliat aja yang lain ya, yang udah ada, menghindari kritik. Kita ragu dalam menyusunnya. Kalau yang suka nulis kitab, ya, pengalaman ya. Ini gimana nulisnya nih? Kama fa'ala syaikhuna, sebagaimana berbuat oleh guru kami Syaikhul Islami Zakaria Al-Ansari fi mu'allafati radhiyallahu anhu, pada segala ya karangan-karangannya radhiyallahu anhu. Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi beliau ini, Syekh Abdul Asy'arani, muridnya daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Berarti sama-sama ya, beliau ini ya, dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Terkenalnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, beliau dalam fikih ya, kalau beliau dalam tasawuf terkenal. Walaupun Syekh Abu Asy'arani beliau ada juga dalam fikih ya. Seperti Mizanul Kubra itu kitabnya Muqaranah Madzhaib karangan Syekh Abu Asy'arani. Terkenal juga itu, Mizanul Kubra. 4 jilid itu. Tapi bergantung cetakan juga 4 jilid ya. Artinya Syekh Abu Asy'arani beliau piawai juga dalam masalah fikih. Falidzalika, maka oleh karena itu, man allafa kitaban, siapa yang menyusun akan kitab, lam yusbaq ilaihi, yang belum didahului kepadanya, artinya belum ada contohnya, faqad ja'ala kalamahu hadafan li jami'il mufassirina, maka sungguh dia telah menjadikan kalamnya itu ya, hadafan maksud ya, di jami'il mufassirin, bagi sekalian ulama mufassir. Jadi menjadi maksud, menjadi tujuan yang dituju orang, menjadi sorotan para mufassir, wal muhaddisin, para muhaddis, wal fuqaha, dan para fuqaha, wal usulin, para usul, ulama usul, wan nu'at, para ulama nahu, wal mutakalimin, dan para ulama mutakalimin ya, ulama kalam, was sufiyati, para ulama sufi, wal bayaniyina, para ulama bayan, balagoh, wa ghairim, dan selain mereka. Menjadi sorotan tuh. Jadi siap dikritik.
Faya taju fi qawli qawlihi ila jidali jami'a ula'il ulama'i qawla ayatuha tilkal qawlata. Faya taju, maka dia butuh fi qawlihi pada perkataannya ila jidali kepada mendebat, ya, jami'i sekalian a'ulai mereka ulama-ulama qobla sebelum ayatu atil kal kaulata, sebelum dia meletakkan mencatat perkataan itu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Jikalau ada itu Al-Qur'an dari selain, ya, sisi Allah, dari sisi selain Allah, niscaya mereka mendapati padanya ikhtilaf yang banyak. Itu kalau Al-Quran bukan dari Allah, itu akan banyak persisian. Wadzalika li usri istihdaril mu'allifi jami'a ma qila fi tilkal mas'alati wa man yaridu ala man tuqiha wa maf'umiha halal kitabatin. Wadzalika, dan demikian itu li usri, karena sulit istihdaril mu'allifi menghadirkan seorang mu'allif jami'a akan sekalian maqila apa yang dikatakan fitil kal mas'alati pada demikian itu masalah wa ma yaridu dan apa yang datang ala mantuqiha atas yang diucapkannya wa mafhumiha dan yang dipahaminya halal kitabati ketika menulis walau annahu qadara dan jikalau bahwasanya dia mampu ala ala zalika atas demikian itu mahtajatil kutubu ila syurahin. Niscaya tidak butuhlah kitab-kitab itu kepada syarah. Wala tajati suruhu dan tidak butuh syarah-syarah ila hawasin alaiya kepada hawasi. Hawasi itu biasanya di pinggir, ya. Hawasi biasanya enggak dijelasin semua. Beberapa aja yang dijelasin tapi panjang. Wa hadza sya'ni, ini keadaanku fi mu'allafati pada segala karangan-karanganku kulli'at seluruhnya ma'adal hadisa wal muqtasarati min usulin, selain hadis dan muqtasar-muqtasar daripada usul. Faquluha, maka seluruhnya mustanbatun minal kitabi wa sunnati, semuanya istinbat dari kitab dan sunnah. Masya Allah, jadi beliau langsung dari kitab dan sunnah. Hebat banget beliau, berani mengatakan ini beliau, luar biasa, ya, dengan ilmu yang dapat beliau pertanggungjawabkan. Waqad kana al-Imam Umar al-Khattab yufti nasa wa yaqulu hadza qawlu Umar fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar intaha. Sungguh adalah Imam Umar bin Khattab, beliau memfatwakan kepada manusia, wa yaqul, dan dia berkata, hadza in adalah qaulu Umar, ini perkataan Umar, Umar. Fa in kana sawaban, maka jika itu benar, fa min Allah, maka itu dari Allah. Wa in kana khata'an, dan jika dia salah, fa min Umar, maka itu dari Umar. Intaha. Wa kadzalika karena Abu Hanifah adalah Abu Hanifah radhiyallahu anhu yufti, beliau berfatwa wa yaqul, dan berkata, hadza ini adalah aksaru kebanyakan maqadarna alaih fil ilmi, ini adalah paling banyak apa yang kami, ya, kuasai atasnya pada ilmu. Faman wajada awdaha minhu fahuwa awla bisawabi, maka siapa yang mendapati lebih jelas darinya maka itu lebih utama dengan benar. Wa kasiran, dan banyak mayakulu apa yang berkata seseorang, hadzihi ini adalah fatwa ulama Nu'mani, ini adalah fatwa Nu'man, maksudnya Imam Abu Hanifah. Fa in kana sawaban fa min Allah, maka jika itu benar itu dari Allah. Wa in kana khata'an fa min Nu'mani, dan jika itu salah maka dari Nu'man. Wa tabi'atu alaihi fiha fid dunya wal akhirah. Dan ya, yang mengikut atasnya, ya, maksudnya nih
kesalahan padanya itu di dunia dan di akhirat. Atau wattaba'tu 'alaihi fiha fid dunya wal akhirah, dan orang-orang yang ikut atasnya padanya itu di dunia dan di akhirat. Wattaba'tu 'alaihi fiha fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab.